Oke, kita akan coba install Anaconda sekarang, tapi sebagai user biasa. Ini dimasukin. Yes. Enter. Oke. Ini user biasa nih sekarang. Mudah-mudahan bisa. Ini saya post dulu. Ya, kita tinggal run conda init. Yes. Oke. Sekarang saya harus benerin ininya lagi, bashnya. Cuman bukan di root. Berarti ini bash rc, tapi di ini harus diedit ini. Okay, user biasa lakukan ini. Nah, ini sekarang kita edit bus RC. Kalau perlu ya. Lihat aja buat mastiin ini doang sih. Jadi pakai cut juga bisa harusnya. It's sorry salah. Oke. Ada nah ini bukan root nih. Home mono. Nah ini dia nih, home ono kan. Nah sekarang tinggal kita jalankan ini source bus rc. Ini dia harus jalanin. Dah. Jadi kita ganti bukan root tapi di home directory. Seperti ini ya, gitu kan. Oke, sekarang udah beres dia. Salah. Oke, sekarang coba kita install. Update dulu, nanti kita install semuanya. Jadi ini caranya harus ini diambil semua sebelum kita install Orange. Wah, yes. Kita paste. Nah, seru ini. Nanti kalau dia tanya yes no, yes aja semua jawabnya. Ini seru nih urusannya. Ini saya post. Uits, udah nanya lagi deh. Yes. Yes. Udah emang. Cepet banget. Lama harusnya. Prosesnya harusnya agak lama ini. Kan sampai panda. Oke, biar anda nggak puyang kepala, ini saya pause dulu. Oke, ini udah semua. Sekarang kita akan coba conda install Orange Tree. Ini makanya doa banget nih urusannya. Oke. Huh.
Kayaknya cara nolnya nggak usah dimasukin aja, dibuang aja. Oke. Ini kalau ada error, harusnya udah nggak ada error sih sekarang. Coba kita lihat lagi. Wow, masih lama dia. Oke, supaya nggak pening, saya pause dulu. Wah, ini lama banget nih, kayaknya bermasalah. Jadi cara yang ini udah nggak bisa dipakai. Pakai Conda install yang ini nggak dipakai, kita harus pakai Conda Forge sih sebenarnya channel yang dipakai. Jangan pakai channel Anaconda karena ternyata bermasalah. Oke, ini saya tutup dulu videonya, gagal.